أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Di bulan ini adalah kelahirannya Sayyidah Fatimah alaihissalam. Pada tanggal 20 Jumadil Akhirah adalah bulan kelahirannya Sayyidah Fatimah. Sayyidah Fatimah dilahirkan pada tanggal 20 Jumadil Akhirah. Allah sendiri saja itu menginginkan umat Nabi Muhammad SAW tidak melupakan kelahirannya Sayyidah Fatimah. Seperti halnya Allah tidak menginginkan umat Nabi Muhammad SAW melupakan kelahirannya Sayyidina Muhammad SAW. Kelahirannya Sayyidina Muhammad Rasulullah SAW itu ditandai dengan apa? Ditandai dengan pasukan Abrahah yang hendak menghancurkan Ka'bah. Kemudian dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala burung-burung yang menghancurkan mereka. 3 bulan setelahnya lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Agar orang itu tidak melupakan ini. Begitu juga kelahirannya Sayyidah Fatimah itu dilahirkan ketika Ka'bah dibangun. Ketika Ka'bah roboh karena diterjang oleh banjir, kemudian dibangun, kemudian Rasulullah menaruh Hajar Aswad di situ. Dan lahirlah pada bulan-bulan ini, lahirlah putri Rasulullah SAW, Sayyidah Fatimah Zahra. Putri yang akan menjadi ratu kelak di surga. Putri yang akan pertama kali perempuan yang akan masuk surga adalah Fatimah Zahra. Wa ma'aha rabbun min ahibaiha. Dan bersamanya, di belakangnya adalah orang-orang yang mencintai Sayyidah Fatimah. Ya Allah, jadikanlah orang-orang di sekitar kita orang-orang yang mencintai Sayyidah Fatimah. Ketika Sayyidah Fatimah sedang berjalan di alam mahsyar menuju ke surga, ada suara yang mengatakan, ya ahlal mauqif, ya ahlal mauqif, taqti'u ru'usakum fa'idna Fatimata binta Khadijatah tamurru ala sirati wa tadkhulul jannata wa ma'aha rabbun min ahibaiha. Wahai penduduk alam mahsyar yang hadir pada tempat ini, tundukkanlah kepala kalian karena sesungguhnya Fatimah Zahra akan lewat dan akan melewati sirat dan akan masuk surga dan bersamanya orang-orang yang mencintainya. Untuk siapa? Allah Subhanahu wa taala menyuruh orang yang hadir di alam mahsyar, baik dari manusia, jin, malaikat, setan, hewan, semuanya suruh untuk tunduk dengan seorang perempuan yang lewat dan orang-orang yang mencintai Sayyidah Fatimah. Makanya perlu sekali kita menanamkan kepada diri kita dan keluarga kita tentang siapa sih Sayyidah Fatimah? Kapan sih lahirnya? Apa sih kesukaannya? Amaliah apa sih yang beliau lakukan setiap harinya? Beliau Sayyidah Fatimah setiap asar selalu mengucapkan ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits wa min adzabika astazir asli li sya'ni kullah wa la taqilni ila nafsi wa la ila ahadin min khalqika tarfata 'ain.